lihat anak-anak sekarang udah maksudnya udah kayak senang musik. Jadi kalau saya lagi latihan di studio pengennya ikut merhatiin, dan dia cepet banget ngapal sekarang. Jadi kalau lagu bahasa Inggris pun dia ngulang, pah mau lagu Coldplay misalnya di play udah bisa, pah pinjam handphone ngeplay sendiri, nyanyi-nyanyi direkam sendiri pakai iPad, pah mau pakai mic agak repot sih sebenernya. Jadi kalau aku bilang udah nggak usah pakai mic, nggak mau harus pakai mic. Ya udah kita turutin, mungkin emang lagi seneng nyanyi ya happy juga ya, mungkin ada menurun ya darah papanya. Dari kecil semua diajak ke orang tua dan akhirnya tahu. Belum pernah dia. Makanya tadi juga pengen, pak kalau pas dengar papa mau manggung mau ikut, tapi kan takut kasihan ya, maksudnya nunggunya lama. Mungkin ntar kalau momennya pas pasti diajak, dia pasti seneng banget. Tapi emang dia belajar sendiri atau diajarin sendiri? Belajar sendiri, jadi dia tuh udah cepet ngapal banget ya. Jadi apa ya, mungkin zaman sekarang ya ngeliat YouTube atau apa, dia pokoknya kalau denger berulang cepet banget ngapalnya. Mungkin anak sekarang emang beda ya sama zaman saya dulu, kalau lebih pintar banget ngapalin kayak lirik bahasa Inggris gitu. Ya mungkin itulah bakatnya, kita lihat ya. Pengen bikin lagu sih buat si kembar kayak lucu ya. Mungkin kalau ada teman-teman punya lagu anak boleh. Karena saya masih buntu belum bisa bikin lagu. Tapi suka mainin drum kah di rumah gitu? Suka. Pokoknya udah kalau berhubungan sama musik ada teman ke studio pasti nimbrung sampai ngantuk di studio dia ikutan. Like Fighter Lexan ya. Gitu. Jadi apa ya? Pokoknya kepo lah. Ada siapa pak? Gitu. Papa mau latihan ya? Papa mau latihan. Anniversary 6 tahun ada perayaan apa mas? Versi 6 tahun gak ada perayaan apa, jadi perayaannya mungkin digabungin sama ulang tahun karena bedanya cuma sehari sama ulang tahun saya gitu kemarin. Tapi masih yang suka surprise-surprisean gitu gak sih? Surprise mah jarang ya pak, gak surprise-surprise ya, maksudnya ya ucapan biasa aja gitu. Tapi mana sana lagi suka masak? Nah iya sekarang masaknya makin jago loh, jadi setiap hampir tiap hari dimasakin. Kalau dulu kan emang terbatas, sekarang mungkin banyak belajar ya dari medsos jadi lebih bervariatif. Favorit apa masakannya? Favorit banyak sekarang, ada apa tuh namanya, teri pakai bawang-bawang itu, nggak tahu namanya, itu favorit banget. Jadi kayak semua bawang cabai dicampur itu paling favorit. Berarti lebih sering makan di rumah ya sekarang kalau? Iya, justru makan. Kemarin pas semalam kan dinner cuma gitu. Kita udah jarang banget yang makan gitu ya, udah jarang banget. Di sana biasa bikin masakan yang biasa ibu Mas Jiji bikin nggak sih? Nah itu yang mama suka bikinin tuh agak susah, jadi belum bisa itu. Jadi paling nyuruh ke mbak di rumah, juga diajarin sama mama juga, karena mama sering ke rumah. Jadi kalau kangen masakan mama ya paling minta mbak gitu. Setelah mulai sering masak, suka minta bawa bekal nggak mas? Bawa bekal sih, kebetulan sekarang emang lagi, berdua kita lagi diet, jadi emang tadi pun dimasakin sebelum kesini emang makanan sehat, jadi ya tapi belum sempat dibekal sih tadi mau bawa. Sambil olahraga bareng juga gak? Kualitas yang berdua gitu? Kalau olahraga sih paling kita baru tenis ya, akan lari, mungkin kedepannya pengen nyoba lari katanya. Memaknai anniversary 6 tahun, perjuangannya seperti apa? Ya mau bersyukur ya, maksudnya setelah 6 tahun tuh bukan apa ya, perjalanan yang mudah, banyak banget cobaan-cobaan, tapi alhamdulillah kita berdua masih bisa bareng, masih bisa kumpul, itu salah satu anugerah yang wajib disyukuri. Dari kalian berdua apa yang belum tercapai? Capai apa ya? Jalan-jalan mungkin kemana gitu? Jalan-jalan belum sih, belum, pengen nambah anak aja sih itu. Pengen nambah berapa mas? Kalau materi sendiri pengennya gitu? Satu aja cukup. Pengennya cowok-cowok? Bebas, sekarang kita udah ada cewek-cowok, jadi satunya bebas. Yep. Oke, terima kasih. Terima kasih mas. Super silo mas.